Choi Soo-bin merupakan anggota boy group bentukan Big Hit Entertainment TXT atau Tomorrow X Together. Ia diketahui sebagai sosok yang memiliki jiwa pemimpin, sehingga tidak mengherankan jika Soo-bin ditunjuk sebagai leader dalam grupnya. Belum lanjut, di subscribe terlebih dahulu ya lur, supaya tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Pada tahun 2016 lalu, Soo-bin mengirimkan sebuah video penampilannya kepada salah satu agensi hiburan asal Korea Selatan, yaitu Big Hit Entertainment. Ia yang memang bercita-cita menjadi seorang idol pun harap-harap cemas menunggu kabar dari agensi tersebut. Namun, hingga selama sebulan menanti, pihak agensi tak kunjung menghubunginya. Usut punya usut, ternyata Soo-bin salah mencantumkan nomor teleponnya. Sehingga, para staf harus berusaha keras untuk menemukan keberadaan Soo-bin. Setelah 2 tahun menunggu, akhirnya Soo-bin diundang oleh Big Hit Entertainment untuk datang audisi secara langsung. Ketika audisi, Soo-bin mengaku sangat gugup hingga tangannya terlihat gemetar. Namun, seperti kata pepatah, kalau jodoh tak akan kemana. Soo-bin dinyatakan lolos dan resmi menjadi trainee di Big Hit Entertainment. Setelah menjalankan masa trainingnya selama kurang lebih 3 tahun, akhirnya Soo-bin mendapatkan kesempatan debutnya pada tanggal 13 Januari 2019. Big Hit Entertainment merilis sebuah video teaser berjudul Introductory Film What Do You Do, Soo-bin, melalui kanal YouTube-nya. Dari video tersebut, diketahui jika ia merupakan anggota kedua dari boy group bernama TXT yang akan segera dirilis. Grup tersebut melakukan debut perdananya pada tanggal 4 Maret 2019 melalui mini albumnya yang bertajuk The Dream Chapter Star. Dengan segudang talenta yang dimilikinya, Soo-bin didapuk untuk menjadi lead vokal hingga rapper di grupnya. Setelah itu, ia juga dipercaya para anggota untuk memimpin grup sebagai ketua, walaupun ia bukanlah anggota tertua. Hingga kini, Soo-bin terus aktif berkarya sebagai anggota TXT. Tak sampai di situ saja, Soo-bin juga melebarkan sayap untuk menjajal memandu sebuah acara. Hal tersebut ia buktikan melalui keterlibatannya menjadi MC di sebuah acara musik mingguan Musik Bank sejak Juli 2022. Soo-bin telah memandu acara tersebut dengan sangat baik. Namun, pada Oktober 2021 kemarin, kontraknya sebagai MC telah berakhir, sehingga ia harus undur diri dari Musik Bank. See you. Yuk, bye-bye, mari.